Jika kamu ingin tetap hidup, lihat ini. Tahukah kamu, di planet ini ada penyakit yang menjadi pembunuh nomor satu kaum perempuan? 40 per 100 ribu perempuan di Indonesia terkena penyakit ini. Tahukah kamu, di negara kamu ini, penyakit ini menjadi momok utama kaum perempuan. Kasus baru, ditemukan sekitar 49 ribu kasus kanker payudara. Dan kematian 19.750 diakibatkan penyakit ini. Kamu tahu, semua perempuan berpotensi terkena penyakit ini selama masa hidup mereka. Penyakit ini menyebabkan kematian dan belum diketahui penyebabnya. Jika kamu hari pertama di umur kurang dari 12 tahun, menopause di atas 50 tahun, melahirkan anak pertama di atas 35 tahun, merokok dan terpapar asap rokok, tidak pernah menyusui anak, pernah operasi payudara, ada keluarga yang pernah terkena, maka risiko kamu terkena penyakit ini lebih besar. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Ibu rumah tangga, perempuan pekerja, gadis remaja, atau gadis usia dewasa. Penyakit ini bisa merenggut nyawa ibu, istri, saudara, bahkan anak perempuan. Penyakit ini bisa merenggut siapa saja, tak terkecuali kamu. Kamu tahu ini penyakit apa? Kanker payudara. Jika kamu ingin terhindar, kamu harus cerdik. Cek kesehatan rutin. Enyahkan asap rokok. Rajin aktivitas fisik. Diet seimbang. Istirahat cukup. Kelola stres. Tetapi tenang. Penyakit ini bisa disembuhkan jika ditemukan secara dini. Kamu mau tahu caranya? Hanya 7 menit. Kamu lihat dan pahami caranya. Untuk deteksi dini, lakukan periksa payudara sendiri atau sadari. Sebaiknya, pemeriksaan payudara dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 yang dihitung sejak mulai haid. Bagi yang telah menopause, pemeriksaan dilakukan dengan memilih tanggal yang sama tiap bulannya. Misalnya, setiap tanggal 1 tiap bulannya. Ada 9 tanda-tanda terlihat yang harus kamu waspadai. Pertama, penambahan ukuran atau besar yang tidak biasa pada payudara. Kedua, salah satu payudara menggantung lebih rendah dari biasanya. Ketiga, lekukan seperti lesung pipi pada kulit payudara. Keempat, cekungan atau lipatan pada puting atau areola. Kelima, perubahan penampilan puting payudara. Keenam, keluar cairan dari salah satu puting. Ketujuh, adanya benjolan pada payudara. Kedelapan, pembesaran kelenjar getah bening pada lipat ketiak atau leher. Kesembilan, pembekakan pada lengan bagian atas. Cara memeriksa payudara sendiri. 1. Pertama-tama, perhatikan kedua payudara. Berdirilah di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan pada payudara. Lihat perubahan dalam hal ukuran, bentuk atau warna kulit, atau jika ada kerutan, lakukan seperti lesung pipit pada kulit. Kedua, perhatikan kembali kedua payudara sambil mengangkat kedua tangan di belakang kepala. Dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi. Bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang.
dengan lembut, tekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Ketiga, kemudian dilakukan perabaan payudara. Pemeriksaan payudara ini dapat dilakukan sambil berdiri atau berbaring. Jika memeriksa payudara sambil berbaring, diletakkan sebuah bantal di bawah pundak, sisi payudara yang akan diperiksa. Keempat, angkat lengan kiri di bawah kepala. Gunakan permukaan jari tangan kanan, telunjuk, tengah, manis untuk menekan payudara kiri. Mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke puting susu dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Pastikan untuk meraba seluruh permukaan payudara. Kelima, rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara, di bawah tulang selangka. Angkat lengan kanan di bawah kepala dan ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri. Keenam, jika payudara biasanya memiliki benjolan, harus diketahui berapa banyak benjolan yang teraba beserta lokasinya. Bulan berikutnya harus diperhatikan apakah terdapat perubahan ukuran maupun bentuk benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ketujuh, jika ada cairan dari puting yang tampak seperti darah atau nanah, pada ibu yang tidak menyusui, maka harus segera menemui petugas kesehatan untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Kedelapan, dengan menggunakan teknik yang sama setiap bulan, akan membantu untuk mengetahui lebih awal apabila ada kelainan pada payudara. Bagaimana? Kamu masih bermalas-malasan melakukan sadari? Hanya 7 menit, hidup kamu akan terselamatkan. 7 menit? Masih bilang tak ada waktu, tak sempat, dan tidak penting? Ayo,